Kembali lagi di Scary Story. Bukan scary, bukan story, tapi ini Scary Story. Di episode kali ini saya akan bercerita kejadian yang sangat menakutkan untuk saya pribadi. Ini kejadian benar-benar nyata dan asli, tanpa rekayasa dan sebagainya atau gimana pun itu. Jadi ceritanya itu pada tahun 1930 juta. Saya ngekos di daerah Jawa Timur, tepatnya di Lombok. Di kosan saya itu terkenal sangat-sangat mistis. Dari segi bangunannya pun kita sudah bisa merasakan aura-aura yang tidak baik. Namun karena terpaksa, kira saya tetap ngekos di kosan tersebut karena harganya yang gratis waktu itu. Kejadiannya tuh pada saat saya lagi di kamar kos. Sepulang saya bekerja, saya tidur di kamar kos. Akan tetapi saya merasakan firasat-firasat yang aneh. Saya selalu merasa bahwa ada sesosok, entah apa sosok itu, dari arah pojok kamar saya selalu melihat saya. Karena sudah terlalu lama merasakan hal seperti ini, akhirnya saya memberanikan diri untuk mengganggu teman saya yang sedang istirahat untuk menemani saya di kamar. Bangun, bangun, temani aku. Lalu dia bangun dan menemani saya di kamar. Ya emang serem, ada yang liatin gitu sini. Gue bingung nih, sekarang ngejok apa-apa orang tersinggung kok. Mana? Apa maksudnya toleransi? Jadi juga lu setelah mungkin agak tenang karena sudah ada teman gitu, saya sudah tidak lagi merasa ketakutan yang berlebihan gitu, sudah tidak lagi merasakan ada yang melihat saya dari pojokan kamar gitu. Akan tetapi setelah Andi balik ke kamarnya, lalu saya tertidur, tiba-tiba saya terbangun. Ini nih, seremnya di sini nih. Mau tahu? Oh tidak, ya udah. Oh mau ya. Jadi ketika Andi pulang ke kamarnya, lalu saya tertidur dan terbangun. Saat saya terbangun dan membuka mata, saya melihat sesosok wanita berambut panjang dengan muka berdarah-darah. Saya langsung teriak. Sekejap, wanita berambut panjang dengan muka berdarah-darah itu hilang. Hmm.
Dan ketika saya tidur kembali, selama itu, selama saya memejamkan mata, saya selalu merasakan ada hembusan angin di muka saya. Seperti ada yang menghembus-hembuskan angin di hadapan muka saya. Sekian scary story pada episode kali ini. Higienis, aman, nyaman, dan terpercaya.